Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di video saya. Di video kali ini saya mau memperbaiki set top box rusak mati total ya. Ini sudah dicolokkan ke listrik yang ternyata memang mati total ya. Kita bongkar aja langsung ya. Setelah dibongkar ternyata sudah ketahuan ya ini kerusakannya ya. Ini ada elko yang kembung ya, yang hamil. Kalau elko normal itu rata ya, ini udah kembung ya. Jadi pertama-tama kita bongkar dulu semuanya, terus kita ganti elkonya ya. Elkonya murah sih, cuman paling 3.000 ya di toko elektronik ya. Saya nyari dulu nih di rumah ada stok enggak ya. Rata-rata kerusakan kayak gini elko ya, saya sudah berapa kali ya. Ini elkonya ya, elkonya ukurannya 1000 mikrofarad 16 volt ya. Sering saya memperbaiki STB ini, rusak elkonya ya. Ini udah kembung ya, mungkin udah kering gitu ya, jadi fungsinya berkurang gitu ya kalau sudah kembung begini ya. Jadi kita langsung ganti saja. Saya cari-cari nggak ketemu ya ukurannya yang 16 volt, saya adanya yang 35 volt ya. Kita coba aja ya, yang penting ukuran mikrofaradnya sama ya, 1000 mikrofarad. Hati-hati pemasangannya, jangan sampai terbalik ya, kalau terbalik bisa konslet ya. Yang ada garis putihnya itu negatif ya, sama di PCB nya juga yang ada tanda putih itu negatif, di elko nya juga tanda putih itu negatif, jangan sampai terbalik karena bisa menyebabkan meledak ya. Nah ya, ini penampakannya ya, sesudah diganti kita beresin lagi ya. Ini pasti hidup lagi ya, soalnya saya sudah sering ya memperbaiki kayak begini ya. Dirapikan saja dulu ya, biar tidak terjadi kenapa-kenapa gitu ya, biar aman. Soalnya ini trafonya acmatic ya, ada setrumnya juga. Ini kalau kena besinya bisa nyetrum ini ya, harus rapi. Ini ya sudah diganti elkonya ya, elko paling 3000 perak ya. Kita coba ya dulu ya, dicolokin ke listriknya ya. Alhamdulillah sudah bisa nyala ya. Ini lagi booting ya, lagi loading kalau di HP mah ya. Alhamdulillah ya sudah keluar angka ya, berarti udah bagus lah. Kita coba matikan, bisa mati. Alhamdulillah juga ya udah bisa mati dan langsung bisa nyala kembali ya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wassalam.